Monkey King Monkey ya. Iya. Gorilla Monkey atau gimana? Itu gorilla apa king monyet tadi? Kalau ente King Lion ya. King Lion. King Kong makan singkong guys. Oke. Oke, cek. Raja singa. Monkey itu penyakit anjir. Jadi udah tadi totalnya. What's up, Jay? Kita udah review mobilnya ya dari Toyota 86 sama Mas Jay ini langsung nih. Iya. Siap. Owner-owner bujangan ganteng. Iya. Yeah. Asik. Dan kali ini karena Mas Jay ini masih single, iya. Yeah. Promosi nih ceritanya nih. Jadi karena Mas Jay ini jadi single, jadi enggak apa-apa buka-bukaan soal harga modifikasi. Iya, yeah. Iya enggak? Iya, boleh. Aman nih, aman nih. Aman, coy. Jadi kita akan tanya-tanya berapa habisnya dari modifikasi ini. Oke, kita mulai aja dari kayaknya eksterior dulu ya, Mas ya. Yeah. Untuk bagian depan custom carbon, terus juga air soap yang di cup ini, cup mesin, terus juga body kit pendem tadi ya, terus Dr. Rocket Bunny sama wing vortex itu habis berapa sih? Kalau seluruhnya, Mas ya? Untuk body kit nih. Oh, untuk body kit ya kurang lebih 150-an lah. 150. 150 juta. Oke. Okay. Gak ada istri, aman. Ya. Aman. Jadi 150 juta untuk body kit. Itu belum termasuk velg ya? Belum. Ini belum untuk audio juga. Body kit depan ya, body kit samping juga ya. Full carbon. Tadi juga yang full carbon itu. Iya. 150 juta nih. Oke. Satu buah rumah tipe 36. Iya. Iya. Makanya langsung nih untuk velg deh, velg Haman ya. Ring 17 berapa nih? Kan bannya masih orisinil 86 ya. Jadi velgnya aja nih. Velgnya berapa nih? Velgnya harga 12. 12 juta. Kalau kalipernya endless itu? Kalipernya sekitar 5. Oh, 5. Jadi ya total 18 lah ya. Heeh, 18 juta ya. Oke, 18 juta tambah 150 ya, anggaplah hampir 170 ya. 168 ya. Ya 2 juta bonus lah, 180 lah. Ya, anggap aja ongkos masang ya. Terus juga apa lagi ya untuk bagian belakang? Tadi wing tadi sudah termasuk 150 juta ya. Terus lagi untuk bagian interior nih. Interior ini ada perubahan seperti tambahan tachometer aja ya. Oh iya, spion tadi masuk di itu, masuk di 150. Lampu ini custom lampu juga. Custom lampu juga. Beberapa bolam-bolam LED ya. Yeah. Itu habis berapa itu? Ya sekitar 50-an paling. 50 juta untuk custom lampu nih. Oh, untuk custom lampu ada kita yang di audio juga. Oh, enggak nih, untuk eksterior dulu. Kita nanti dulu audio. Audio ini mahal soalnya, soal juara-juara ini pasti nih. Untuk berapa ini kalau untuk custom lampu deh? Oh, custom lampu 5 jutaan. Jadi sekitar berapa tuh? 175 lah ya untuk eksterior ya. Sama velg juga tadi udah masuk ya. Oke, jadi untuk interior tadi tachometer tambahannya sama ini kamera mundur. Kamera mundur. Nah, itu berapa itu habis tuh? 5 jutaan. Oh, jadi itu 5 jutaan ya. Oke, jadi sekitar 175 ya? 175 apa 180 ya? Nanti dihitung nanti lah. Pokoknya ya sekitar itulah. Iya. Terus kalau untuk tambahan lagi untuk interior tadi ini ya, apa? Audio ini nih. Ini pasti mahal nih. Wah. Udah juara nih ini. Dan SKL mainnya. SKL. Oh, sorry. Jadi emang enak banget sih suaranya. Penasaran nih berapa harganya nih. Kurang lebih kita ngerjakan itu 2 bulan. 2 bulan untuk ngerjain audio ini. Habisnya mungkin sekitar 80-an. 80. Oke, berarti 170 tambah 80 ya 260-an ya. 260-an. Ya bonus lah 10 juta jadi potong-potong dikit ya. Itu udah sama biaya pengerjaan ya? Iya, udah semua. Oh, jadi sekitar 250 juta, 260 juta nih untuk modifikasi dari Toyota 86 ini nih. Udah ada tambahan lagi enggak? Untuk depannya kita ngerencanain atau air suspension juga. Oh, velg nabung dulu. Velg ganti apa nih? Iya. Ban juga ya pakai Advance Nova. Iya, biar enak ngedrift. Atau berarti ini udah termasuk semuanya 260 jutaan ya? Iya, udah total Oke. Jadi itulah tadi yang biasa kan, soalnya ini saya juga bingung. Biasanya kan di video-video itu banyak yang nanya, berapa bang itu habis modifnya bang, berapa bang? Ya mana saya tahu, saya bukan yang punya gitu ya. Makanya kita bikin konten kayak gini nih. Iya kan, coy? Soal total pengerjaan nih. Untuk pengerjaan mobilnya sekitar 4 bulanan. 4 bulanan ya. Oh, itu yang bikin lama apa sih, Mas? Audio atau body kit untuk custom? Untuk body kit custom, fendernya kita nggak di
potong kita. Oh, itu yang agak sedikit bikin agak lama ya. Sama ngepasin bentuk audio itu tadi ya. Oke, oke. Jadi sekitar 4 bulanan dan 260 jutaan ya habisnya ya. 260. Belum lagi tinggal apa nih ke depannya nih? Tadi ganti velg ya? Pasang airsus atau coilover nih mungkin? Mungkin di 2020. Woi, 2020 lebih baik ya. Buruan untuk gadis-gadis yang mungkin nonton, kali kebanyakan nonton video kita cowok-cowok. Oh. Sayangnya Mas ya. Jadi tidak tapi kita promosikan saja. Iya. Yeah. Jadi gadis-gadis mungkin karena kita ngajak Mas Jain ini kenapa? Karena kan Mas Jain ini banyak pengikutnya wanita-wanita gitu. Wow. Jadi supaya wanita-wanita nemplok juga ke kita. Iya. Jadi sekitar 4 bulan 260 juta dikerjakan di mana nih? High class tadi ya. Semua high class modifikasi. Wow, semua high class modifikasi. High class modifikasi. High class ya. Ceweknya juga high class juga. Woi, ini keren. High class modifikasi ya. BJM cuy. BJM juga punya kan. Woi, BJM juga bisa bikin mobil keren kan. Woi deh. Jadi untuk wanita-wanita jomblo mungkin di pepet-pepet aja. Jadi udah tadi totalnya 260 juta ya Mas ya? Iya. Oke, udah 260 juta. Dua rumah KPR. Oh, cukup nih. Jadi emang modifikasi gak ada batas limit lah. Wajar lah, biasa lah. Bujangan, belum ada istri ya lo. Aman, enjoy. Dan juga total pengerjaan 4 bulan. Jadi emang, jadi kalau kalian mungkin punya, pengen punya udah punya Toyota 86 tapi kayaknya pengen modifikasi yang gak perlu potong fender ya, mungkin bisa ditiru punya Mas Jaini ini ya. Jadi tinggal add on. Yeah. Bisa dilepas lagi, dijual lagi. Iya enggak? Oke. Bisa balik standar lagi. Iya. Yeah. Oke, okay lah, terima kasih Mas Jaini ya untuk pengerjaan di High Class BJM ya. Dan juga terima kasih waktunya ya, karena kita pengen pansos sama Mas Jaini karena banyak cewek-ceweknya. Iya. Karena kita kurang pengikut cewek-cewek. Iya. Terima kasih Mas Jaini atas waktunya ya. Ini gigi hiu. Jadi gigi hiu, hiu dan apa ini? Tadi baby shark. Monkey king monkey ya. Gorila monkey atau gimana? Itu gorila apa king monyet tadi? Kalau king lion ya. King lion. King Kong makan singkong guys. Oke. Oke, cek. Raja singa. Monkey itu penyakit anjir. Aduh, emang nih kameramen ya ngeselin juga gitu, mancing-mancing ya. Oke lah, mungkin kita akan bungkus cewek setelah ini. Iya. Tapi nggak muat masalahnya tuh plus tuh ini nih gimana nih. Jadi bisa dipangku-pangku gitu ya. Oke lah, terima kasih Mas Jaini atas waktunya ya. Oke, terima kasih. Langsung di follow ya. Maksudnya cewek-ceweknya follow kami gitu. Oke lah, see you next time cuy.